Wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Yang terhormat Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Yang terhormat Pak Bes Rekan Deli, yang terhormat Bapak dan Ibu peserta rapat koordinasi hari ini. Pertama-tama tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada rapat koordinasi penyusunan laporan nasional Indonesia untuk Universal Periodic Review yang diadakan di Dewan HAM PBB di Jenewa, siklus ketiga yang akan rencananya diadakan pada bulan Mei 2017. Terima kasih sekali ke Pak Wali Kota yang berkenan hadir pada hari ini dan memberikan sambutan pembukaan rakor ini. Tentunya pemilihan Kota Bandung sebagai ini merupakan ini Pak Ridwan, Pak Wali Kota, ini kick off Pak, ini kick off penyusunan laporan dari nanti akan ada serangkaian konsultasi dan kami sengaja memilih Kota Bandung sebagai tempat kick off penyusunan laporan nasional Indonesia ini tentunya dengan pertimbangan. Pertimbangan utama adalah tahun lalu 2015 Bandung, Kota Bandung yang kita cintai ini telah mendeklarasikan diri sebagai Human Rights City. Bahkan pada saat konferensi Asia Afrika, para leaders telah menyambut baik, recognize dan welcome Bandung sebagai Human Rights City dalam deklarasi yang ditandatangani oleh kepala negara-negara Asia dan Afrika. Bahkan disebutkan di situ bahwa diharapkan dengan deklarasi Kota Bandung sebagai Human Rights City diharapkan menjadi contoh bagi kota-kota lain di kawasan Asia dan Afrika. Tentunya ini merupakan suatu pilihan yang sangat tepat untuk kick-off ini. Bandung merupakan pionir di Indonesia sebagai kota ramah HAM. Dan kami kira di bawah visi dan kepemimpinan Pak Ridwan Kamil, masalah HAM ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan keseharian baik pemerintah maupun warga Kota Bandung. Itu mengapa kami memilih Kota Bandung sebagai tempat kick-off ini. Pertemuan yang akan diadakan hari ini mempersiapkan suatu laporan, Laporan Nasional Indonesia. Laporan Nasional ini yang ketiga yang akan diadakan 2017 bulan Mei. Siklus ke-1 2008, siklus ke-2 2012. Sehingga ini merupakan kick-off untuk penyusunan yang melibatkan semua KL terkait dan juga tentunya semua stakeholders. Oleh karena itu, Pak Ridwan Kamil, Pak Wali Kota yang kami hormati, alangkah baiknya pembukaan kick-off ini juga mendengarkan dulu sambutan dari Bapak sebagai Wali Kota Bandung dan sebagai dengan pengalaman dan keseharian memimpin Bandung sebagai kota Human Rights City. Terima kasih, kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan tentunya selamat datang di Kota Bandung. Atas nama pemerintah Kota Bandung, saya menyambut baik kegiatan rapat koordinasi penyusunan laporan nasional Indonesia pada Universal Periodic Review Dewan HAM PBB siklus ketiga 2017. Saya sengaja menyempatkan hadir di sini karena kami juga ingin mengupdate mungkin bisa menjadi masukan kepada semua yang sedang menyusun tentang praktek-praktek dan progres-progres yang sedang kami upayakan. Sehingga ada lebih dari 500 pemerintah daerah di Indonesia ini yang memiliki power to decide itu sampai 70% kurang lebih, di mana 30%-nya masih harus konsultasi ke gubernur, kalau kepala daerah tingkat 2, ke kementerian, atau ke presiden kira-kira begitu. Tapi kekuatan 70% mengambil keputusan itu, itulah yang menjadi dinamika.
Kesimpulannya, jika berada di individu-individu yang memang bisa mengedepankan progressive thinking, ya kota-kotanya insya Allah maju. Tapi juga sebaliknya, kalau dimenangkan oleh mereka yang business as usual, kota kabupaten itu juga jalan di tempat. Yang menjadi keyakinan saya hari ini, dulu keyakinan saya adalah seiring kita makin modern, seiring kita makin maju, problem urusan HAM dan perdamaian ini juga makin baik. Ternyata kenyataan geopolitik tidak begitu. Ya. Tiba-tiba muncul yang namanya ISIS gitu ya, dengan segala motivasinya. Muncul ekstrim kanan melebihi ekstrim kiri gitu, yang ujung-ujungnya banyak menekan praktek-praktek toleransi dan melanggar hak asasi manusia. Sehingga kesimpulan saya berarti tidak identik waktu makin maju dengan praktek-praktek keharmonisan HAM yang kita impikan. Nah itu terjadi di Kota Bandung juga. Masih ada pemaksaan-pemaksaan oleh sekelompok orang terhadap sekelompok orang lain supaya homogen itu ada. Nah, oleh karena itu sebagai pemimpin di Kota Bandung, saya sedang mewacanakan dan menyiapkan konsep fundamental, yaitu Bandung sebagai kota HAM, kira-kira begitu. Itu Pak Marzuki Usman dan Pak Marzuki Darusman, konstitusinya membimbing kita untuk melakukan yang namanya audit HAM, Pak. Ya. Mengaudit HAM, prakteknya, dan kita melakukan sampling di kelurahan. Jadi basisnya itu desentralisasi yang semakin jauh. Nah, sudah 3 kelurahan kita audit dengan menerapkan prinsip-prinsip HAM yang diterima secara lokal dan diterima secara internasional. Nah, ini ternyata menjadi penting bahwa pemahaman hak asasi manusia itu persepsional. Jadi yang dianggap iya di negeri lain belum tentu dianggap hal yang sama di sebuah negeri yang berbeda. Maka kami melakukan banyak yang namanya nilai-nilai lokal dalam menyepakati kontennya. Sehingga seharusnya isu HAM ini ada universal value-nya, yang mungkin PBB yang menjadi referensinya, tapi juga harus diterima dengan nilai-nilai adat, nilai-nilai kelokalan yang menjadi sebuah persepsi, ya kira-kira. Pak, tidak hanya deklarasi politik, kami sistematisasi memastikan praktek pun dilakukan dan tidak hanya di domain pusat kota, dalam hal ini kewali kotaan, tapi domainnya itu di wilayah. Nah, kemudian yang kami lakukan juga, saya ini adalah ketua asosiasi pemerintah kota di Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dan Jogja. Jadi isu HAM ini saya bikin level 2. Level 2 itu mengajak sekitar 25 kota di Jawa untuk mengikuti proses dan sistematisasi kota ramah, sehingga kami memperbanyak kota-kota yang komitmen di sektor seperti ini. Sehingga harapannya membangun Indonesia yang ramah itu bisa dengan dua pintu, dengan policy dan sebuah sistem dari pusat atau dari bawah ke atas, ya, antara top down atau bottom up. Tapi kami yang menghandle urusan-urusan teknis tentunya lebih paham dinamika-dinamika teknis di bawah yang luar biasa, sehingga sekarang caranya adalah kita di bawah melakukan
melakukan gerakan upaya bottom up yang sifatnya partisipatif. Kalau akselerasi tentang hal ini khususnya di Kota Bandung dan kota-kota di Jawa itu dilakukan dengan cara-cara bottom up sistematis dan teraudit secara profesional internasional di level kelurahan. Nah itu kami juga akan diberi anugerah kota ramah anak, ya. Sehingga nanti kalau memang anugerahnya ada, saya akan bilang kalau mau membesarkan anak di Bandung. Kota ini saya desain karena dulu saya ini dosen, Pak. Saya dulu dosen arsitek. Waktu saya kuliah di Berkeley itu ada kalimat dosen saya yang nempel sampai hari ini. Kalimat itu begini. Zaman kuliah ya. Kamu tahu gak ya kata dosen pembimbing saya Pak Karang Amerika. Kota-kota itu di dunia itu selalu berorientasi untuk lelaki dewasa. Jadi wanita sering takut keluar rumah di kota, anak-anak, orang tua. Jadi yang menikmati sudah hanya lelaki dewasa. Itu kalimat doktrin itu Pak, nempel-nempel. Jadi pas jadi wali kota, saya harus jadikan Bandung yang ramah buat anak-anak, buat perempuan, buat lansia, dan seterusnya. Itulah kenapa kami lakukan upaya itu. Jadi saya bikin satu program namanya Satu RW, Satu Taman Bermain. Itu kan hak asasi anak, ya. Karena masih banyak di daerah slum, anak mainnya itu di pinggir sungai, di gang, yang tidak manusiawi. Nah, kami membelanjakan banyak uang untuk membeli tanah. Bahkan di satu kampung di Bandung ini, kami membeli rumah saking gak ada tanahnya, rumahnya saya robohkan untuk dijadikan taman bermain. Ya, ada gak pengen itu? Yang kedua, kami juga melakukan kajian ilmiah. Ya. Ternyata di Kota Bandung, Index of Happiness, ya, indeks kebahagiaan itu tertinggi itu dua pak faktornya. Satu, family harmony ternyata dianggap sebagai sumber kebahagiaan hakiki. Dua, social interaction. Akhirnya saya menyadari bahwa social interaction itu adalah yang melahirkan toleransi. Di mana orang kaya bercampur dengan miskin, di mana perbedaan gender bercampur dalam sebuah ruang, ya, di situ pasti akan melahirkan ruang toleransi. Jadi betapa pentingnya namanya social interaction. Disitulah Islam Kristen bersatu dalam sebuah titik sehingga terjadi dialog. Disitulah muda tua berada sehingga terjadi dialog. Disitulah perbedaan ideologi terjadi dialog. Jadi di Bandung akhirnya saya bikin namanya Happiness Project. Happiness Project itu ada 10. Tapi satu yang paling sering kami lakukan adalah yang namanya social interaction project. Salah satunya adalah tadi satu RW, satu taman bermain. Jadi ada 1.500 RW, kami punya meeting 1.500 taman bermain. Kedua, semua ruang-ruang publik termasuk trotoar ini saya perbaiki. Saya kasih bangku. Ribetnya apa Pak? Sejak KA, sebelum KA itu tidak ada budaya orang berinteraksi di ruang jalan. Tapi sejak KAA dan saya kasih bangku, tiba-tiba saya lihat, saya lupa, dulu ada fotonya kakek-kakek tiduran di bangku, di pangkuan nenek-nenek di kursi itu kira-kira. Ya. Sesuatu yang gak pernah saya lihat seumur hidup saya. Karena berarti mereka melakukan rasa kemanusiaan itu kan di luar, di rumahnya atau yang tidak terlihat. Nah, sekarang hadir. Ya, sehingga anak-anak, lansia, apa itu melakukan sesuatu sebenarnya haknya dia tapi tidak terjadi di dalam apa yang namanya ruang-ruang publik. Kemudian saya memberi di Bandung ini punya namanya Forum Musyawarah Anak. Nah itu inovasi salah satu yang paling istimewa. Jadi anak-anak di Bandung itu kayak ahli-ahli politik kumpul kayak gini Pak, berdebat tentang haknya gitu ya, berdebat tentang Bandung versi anak-anak mau apa gitu. Isinya kebanyakan protes semua.
karena dunia versi anak-anak beda ternyata dengan versi formal yang kita rumuskan kan begitu ya. Karena terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, semakin jauh anak-anak itu bersekolah, semakin terjadi konflik-konflik psikologis ya, in between antara sekolah dengan, makanya saya 2 tahun nge-push policy yang namanya rayonisasi sekolah. Suatu hari seperti di Jerman atau negara Eropa, kamu nggak boleh milih, sekolah itu harus dekat rumah. Sekarang kami masih 50-50. Kepada yang memilih sekolah dekat rumah, saya kasih prioritas. Tapi kepada yang memilih sekolah jauh dari rumah, boleh. Tapi jadi prioritas kedua, karena itu policy. Itu cerita dari kami, selain kami membangun sistem tadi secara formal, kami membangun praktek-praktek itu. Dimulai dari kota yang sangat ramah anak ini, kemudian kami juga yang coba punya 2 tahun terakhir nge-push yang namanya disabilitas, Pak. Disabilitas itu dalam bentuk akses pekerjaan. Minggu depan kami meluncing namanya, nah ini terinspirasi waktu saya di New York, namanya EOE Policy. Saya nggak tahu bahasa Indonesia, jadi sebentar saya bilang Equal Opportunity Employer. Jadi kalau di Amerika, dulu saya kerja di sana, semua perusahaan wajib menyantumkan sebuah tulisan di bawahnya, di dalam semua dokumennya, bahwa PT ABC, kasarnya begitu, is EOE company. EOE itu singkatan dari Equal Opportunity Employer. Artinya perusahaan ini tidak akan mendiskriminasi siapapun selama dia sanggup melaksanakan performa pekerjaan. Nah, itu ya. Nah, kami sudah siap. Jadi minggu depan kami akan luncurkan konsep EOE ini sehingga tidak boleh ada perusahaan di Bandung yang mendiskriminasi disabilitas. Kedua, secara fisik ruang kota juga sudah kami perbanyak sejak zaman saya, jalur-jalur tunanetra, termasuk ada taman inklusif yang coba yang di Taman Maluku ya, di mana ada taman kami desain spesial untuk kaum disabilitas. Jadi ayunannya juga ayunan yang bisa pakai kursi roda dan ayunan orang yang bisa rebahan, agar kebahagiaan anak-anak yang mengalami disabilitas dia tidak harus merasa tersisihkan ya. Nah, itu contoh praktek-praktek yang nyata selama 2 tahun saya memimpin untuk keberpihakan terhadap isu hak khususnya anak-anak dan ibu-ibu. Kemudian yang berikutnya juga ini dalam konteks praktek, kami banyak mengalami tekanan terhadap kebebasan beribadah, terutama oleh organisasi-organisasi ekstrem kanan ya. Apa yang kami lakukan? Yang pertama, saya mewajibkan sekarang semua organisasi yang mengaku organisasi agama itu masuk dalam forum komunikasi namanya FKUB dan FSOI. FKUB singkatan Forum Komunikasi Umat Beragama, lahir pasca kerusuhan di Ambon tapi diinisiatifi oleh Bandung. Sekarang FKUB ini hadir hampir di banyak kota di Indonesia, mengcopy forum FKUB di kota Bandung. Terdiri dari para ulama, para pendeta, semua pimpinan agama. Setiap ada permasalahan yang isunya lintas agama, forum itu yang kami ajak diskusi. Dan forum itu yang dijadikan referensi. Itu satu. Kedua, semua ormas Islam itu kami masukkan ke FSOI, Forum Silaturahmi Ormas Islam. Dan waktu 6 bulan ada isu demo-demo di gereja contohnya, ternyata 2 organisasi pendemo itu memang tidak masuk. Jadi itu liar sebenarnya, karena semuanya harusnya ikut, itu cara saya. Maka sekarang saya akan bikin policy, siapa-siapa yang tidak ikut forum silaturahmi saya akan ilegal. Gereja yang dibangun di kota Bandung itu lebih dari 300 ya. Jadi hampir 30 gereja per tahun ya. Jadi ada 300 gereja, kami keluarkan IMB-nya selama 10 tahun terakhir. Jadi, tapi kadang-kadang di pemberitaan kan selalu muncul yang drama-drama kecil,
seolah-olah mempersepsikan sebuah cerita besar. Padahal sebenarnya tidak di kota ini selama peraturannya dipenuhi itu tentunya kami akan jadi poin saya ke PBB nanti bahwa di Bandung praktek kebebasan beragama itu secara sistem itu sangat-sangat dipermudah ya. Di statistik tadi Pak 300 gereja selama 10 tahun itu bisa menjadi argumentasi betapa kami sangat memudah. Bahwa ada dinamika di lapangan itu terjadi karena ada peraturan yang menyatakan untuk izin rumah ibadah harus ada minimal 60 izin tetangga gitu ya, peraturan SKB 3 Menteri. Nah itu yang kadang-kadang dijadikan titik masuk. Hampir semua demo-demo itu ngambil argumentasinya seolah-olah tidak genap 60-nya, seolah-olah persetujuannya dipalsukan, apalah dicari-cari lagi. Tapi selama itu sesuai prosedur, saya juga di demo Pak oleh orang-orang yang tidak setuju. Saya bilang, tidak bisa like and dislike dalam membangun negeri ini harus by rule, by law kan begitu. Dan saya selalu bilang kepada mereka, saya di Amerika juga dulu minoritas, jadi I know your feeling, dan bilang, makanya saya bilang kalau haknya minoritas ini terganggu walaupun sudah sesuai prosedur gitu. Yang kawaluyan contohnya, saya tidak hadir memang tidak ada di jadwal, jadi ada miss protokolnya. Tapi kalau dia IMB-nya sudah dipenuhi, biasanya saya hadir. AKBP, nomor 2014. Tapi poin saya adalah, jadi inilah Pak dinamika ya, dinamika di daerah yang sebenarnya cerminan dari apa yang nanti Bapak Ibu sampaikan. Isu Tolikara, isu Sampang, isu lain-lain, ini isunya sangat lokal. Jadi poin saya, tidak bisa HAM ini hanya punya payung besar, ya poin saya. HAM ini tidak bisa hanya punya payung besar, sebuah universal value tanpa ada juklak juknis. Kenapa harus ada juklak juknis di level kami? Karena HAM very local gitu. Persepsi orang Sunda dengan orang Papua berbeda terhadap satu dua hak terhadap kemanusiaan, itu poin saya. Maka jika Indonesia mau menjadi negeri yang ramah HAM, kota-kota ini wajib menurut saya punya sistem dan regulasi lokalitas tentang HAM. Nah ini nggak pernah diwacanakan. Jadi waktu Bandung mendeklarasikan kota ramah HAM, mohon maaf, itu bukan karena tanda kutip tugas dari pusat. Kami aja berinisiatif sendiri bahwa ini kebutuhan. Karena apa? Bandung ini kota yang etnisitasnya aja ada 33 lebih. Ada forumnya, forum etnis kota Bandung ini lebih dari 33. Memang lokasinya di tanah Sunda, tapi kami ini melting pot ya dari semua suku bangsa di Indonesia. Jadi poin saya, Bandung melakukan deklarasi kota ramah HAM, melakukan audit di kelurahan, melakukan praktek-praktek tadi yang saya sampaikan, itu lebih karena kebutuhan, bukan karena sebuah arahan, itulah kira-kira poin saya ya, regulasi. Ini kritikan saya kira-kira begitu. Sehingga kota-kota yang merasa tidak butuh, tidak melakukan upaya, itu poin saya. Apa yang terjadi? Ya, negeri kita stagnan dari sisi praktek-praktek ramah. Tapi kalau ada sebuah upaya dari Menkumham ataupun siapa memberikan arahan yang jelas, saya kira itu akan mengakselerasi terjadinya negeri ramah tercermin dari kota kabupaten. Saya kira itu Pak, poin-poin yang mungkin bisa diapresiasi dan dijadikan referensi ke PBB bahwa yang saya sampaikan ini adalah butir-butir praktek-praktek yang kekinian yang memang sangat up to date, dan kami akan teruskan hak-hak asasi manusia ini dalam apapun yang kita anggap penting. Saya kira mungkin pembukaan atau pengantar dari saya itu selamat melaksanakan kegiatan dan tentunya
mudah-mudahan menghasilkan sebuah kesimpulan dan produk rapat yang bisa dibawa secara objektif ke dunia internasional. Saya juga sebenarnya karena setengah hidup saya di entrepreneur yang banyak di luar, jadi waktu jadi wali kota saya banyak melakukan praktek diplomasi juga, ya. Karena apa yang terjadi sekarang itu, the real power itu lies in cities, Pak. Jadi istilahnya itu, negara itu kadang-kadang adalah political convention, ya. Tapi kalau kota, mau negerinya berubah-ubah, kota tetap eksis. Dulu Pakistan dengan India, sekarang berubah, kan. Dulu Uni Soviet, sekarang Rusia dan teman-temannya. Tapi si kotanya dari zaman dulunya ya tidak berubah. Sehingga the real power dan corporation-nya itu ada di kota. Itu yang saya manfaatkan. Dan alhamdulillah dengan proaktif government yang saya praktekkan ini, kami mendapat banyak apresiasi. Bahkan saya dapat hibah 7 juta euro ya, dari pemerintah Belanda. Karena kalimatnya sederhana, if you want, the mayor himself must present the argument, ya begitu. Jadi ya udah, saya datangi, saya argumentasikan, ya akhirnya dapat juga banyak. Jadi kesimpulannya, pembangunan republik ini juga butuh proaktif-proaktif attitude lah, kira-kira itu yang saya praktekkan secara diplomasi. Saya kira itu, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Kurang lebih saya mohon maaf bila itu juga ide ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakinlah bahwa itu akan merupakan masukan buat mengenai pemajuan dan perlindungan HAM. Mungkin konteksnya adalah lokal, tapi dalam laporan itu bisa ditunjukkan bahwa itu adalah cerminan Indonesia. Sebagainya. Terima kasih banyak atas sumbangannya Kota Bandung terhadap pemajuan dan perlindungan HAM secara keseluruhan di depan mata internasional. Sekali lagi terima kasih dan rest assured bahwa itu merupakan suatu masukan yang sangat signifikan bagi kami yang akan menyusun laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami mengundang Wali Kota Bandung, Dirjen Multilateral Kemlu, beserta para narasumber dan moderator untuk berfoto bersama. Di Bandung harus jempol. Jempol. 1, 2. Oke. Atur nuhun. Sama-sama. Saya lanjut. Atur nuhun, Bapak. Ya. Atur nuhun. Pak Hasan. Apa kabar? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kegiatan ini adalah kita sebagai anggota PBB setiap 4 tahun itu berangkat ke Jenewa, ada namanya Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Setiap 4 tahun diadakan suatu pembahasan mengenai kemajuan di bidang HAM semua, setiap negara. Setiap negara termasuk Amerika Serikat dan lain-lain. Itu semua dipaparkan laporannya di hadapan anggota PBB. Nanti mereka selain apresiasi juga memberikan rekomendasi untuk peningkatan kemajuan HAM. Nah, tahun 2012 yang lalu kita memperoleh rekomendasi juga untuk memperbaiki. Nah, rekomendasi kan sifatnya rekomendasi. Boleh kita terima, laksanakan. Kalau tidak sesuai dengan hukum nasional, dengan posisi, kita bisa tidak melaksanakannya. Nah, ini yang ketiga tahun 2017 dan kita adakan di Kota Bandung kick-off-nya karena pertimbangannya adalah Kota Bandung merupakan satu-satunya pionir Human Rights City, kota ramah HAM yang dideklarasikan tahun lalu. Disampaikan juga Pak nanti kalau di Bandung. Tentunya kita dalam laporan nanti, tadi terima kasih Pak Wali Kota sudah menyampaikan perkembangan dan baik teori atau kebijakan maupun praktek yang saya kira akan merupakan masukan yang sangat signifikan bagi laporan kita untuk di mata masyarakat internasional. Selain ini yang disampaikan apa Pak, selain Bandung tadi? Indikator yang akan disampaikan secara keseluruhan sebagai Indonesia. Yang kemajuan itu apa? Kemajuan yang di Indonesia, kalau Bandung banyak sekali mengenai kota ramah HAM dalam konteks bagaimana meningkatkan atau mempromosikan hak asasi anak-anak,
disabilities, wanita, itu sudah banyak sekali kemajuannya dan itu merupakan contoh yang baik yang diharapkan menjadi contoh dari kota-kota lain juga. Berarti Pak, pernyataan dari sebagian dari orang penggiat hak asasi manusia bahwa Bandung intoleran itu tidak benar, Pak? Saya kira harus dalam perspektif yang harus dilihat yang lebih jelas. Intoleran itu dalam konteks apa, kejadiannya seperti apa? Ya, karena dalam kehidupan beragama. Kehidupan beragama ini kan kadang-kadang kan ada friksi antara individu, kadang-kadang itu dibesar-besarkan. Masalahnya bukan hanya kita di seluruh dunia, tidak ada yang perfect. Bahwasanya yang terpenting sebetulnya bukan itu tantangan. Yang terpenting itu bukan tantangan, bukan kejadiannya, tapi bagaimana kita mengaddress dan memperbaikinya. Dan saya tidak pernah menyampaikan bahwa 300 gereja sudah dikasih izin di Bandung, yeah. Tapi masih ada statement dari orang HAM bahwa masih intoleran. Ya kalau memang orang yang menangani HAM ya tugasnya tiap hari memantau itu. Kadang-kadang kacamatanya tidak secara luas melihat. Kadang-kadang ini tantangan, hanya terus tantangannya, tapi tidak dilihat apa yang kita lakukan untuk memperbaikinya. Tapi secara umum sudah bagus ya? Saya kira sudah bagus dan saya bangga sekali nanti waktu bikin laporan juga bahwa kenapa di Bandung, Bandung merupakan salah satu kota dan itu diakui oleh waktu kita ingat konferensi Asia Afrika ada khusus satu paragraf yang menyatakan menyambut baik dan apresiasi Bandung sebagai kota HAM dan bahkan disebutkan diharapkan itu menjadi contoh bagi dan model bagi kota-kota lain di seluruh negara Asia dan Afrika. Bukan hanya dari Indonesia saja. Nah, diharapkan kalau sudah Asia Afrika mengharapkan bisa menjadi contoh, apalagi untuk Indonesia sendiri. Jadi selamatlah kota-kota Bandung ya, kalau paham. Pawali diapresiasi. Gini ya, yang namanya HAM itu dinamis. Bisa masyarakatnya siap, peraturannya tidak siap. Bisa peraturannya siap, masyarakatnya tidak siap. Nah sekarang di Bandung ini kita ingin membuat sistem yang masyarakatnya siap, peraturannya juga siap kan begitu. Jadi peraturan sudah siap, kita sudah ada audit HAM di kelurahan-kelurahan. Kita melakukan kebebasan beragama. Makanya kalau nanya bukti kita pakai data ya, data. Tidak betul gereja dipersusah misalkan kebebasan beragama, buktinya apa? 10 tahun 300 izin gereja kan dikeluarkan, datanya dari situ. Tapi ada kelompok kecil masyarakat yang masih mencoba berbeda, tapi itu nggak bisa digeneralisasi poin saya. Nggak bisa digeneralisasi yang namanya noisy minority istilah saya, menjadi sebuah kesimpulan mengambil alih persepsi kepada silent majority. Nah, silent majority yang mayoritasnya ini sudah sangat mengapresiasi. Dan isu HAM itu tidak hanya urusan kebebasan beragama banyak. Makanya Bandung ini mendapat nominasi kota paling layak ramah anak kan begitu ya, dengan segala indikator. Jadi dari mulai HAM berdasarkan usia, anak kecil sampai manula, HAM berdasarkan hak-hak yang politiknya, hak dari demokrasi, hak beragama lain-lain juga terus kita perbaiki. Bahkan termasuk yang nanti tanya ke Disnaker, kita sedang akan merilis yang namanya EOE tadi, bahwa equal, itu pertama di Indonesia, Equal Opportunity Employer Policy. Jadi semua perusahaan wajib mendeklarasikan bahwa dia tidak mendiskriminasi selama orang yang melamar itu bisa meyakinkan, bisa memperforma kerjanya. Aturannya dalam bentuk apa? Nanti peraturan wali kota. Ya. Itulah yang. Nah sekarang praktek-praktek di Bandung ini, kenapa saya memberi sambutan, supaya kalau nanti di PBB ditanya praktek-praktek teknisnya, tim dari Kemlu ini bisa menjawab bahwa pendekatan HAM ini tidak hanya polusi secara Indonesia, tapi bisa bottom up, itu poinnya. Nah bottom up-nya apa? Bisa mengambil contoh Bandung dengan segala dinamika itu. Ya. Warga kota Bandung itu jangan terpancing. Ya, pokoknya mah di kota Bandung utamakan musyawarah mufakat, jangan mudah terprovokasi dan insya Allah kondusivitas kota Bandung ini sangat baik. Kita juga ada program satu polisi satu RW itu ya, memberi mobil apa brigadir RW. Nah itu bisa jadi titik masuk.